Tiupan whistle dari Muhammad Fairuzi Mat Desa. Memulakan aksi 45 minit yang pertama, pertemuan di antara Kedah dan Johor Darul Takzim. Ifuat bersiap sedia akan terus ke dalam kawasan penalti, ditubuk keluar oleh Ifuat. Cubaan terus tidak mahu dilakukan tapi tidak berjaya. Haris cuba merampas bola. Clearance dilakukan di situ dan satu lagi kesempatan percuma memihak kepada pelawat yang sedikit mendatangkan kemarahan pemain-pemain Kedah. Sama ada menerusi sepakan kaki kiri Safawi ataupun umpanan Gonzalo. Safawi mencuba dan jaringan dihasilkan. Johor Darul Takzim kini berada di depan menerusi Safawi Rashid. Mungkin dengan bola ataupun cara sepakan yang betul baik yang dihasilkan oleh Safawi tadi, pada saya dengan cukup kelajuannya untuk menidakkan effort untuk cuba menghalang daripada golnya di Bocori buat kali ketiga. Bagi tempoh 20 minit yang pertama, mungkin menerusi serangan ini buat Kedah mencari jaringan penyamaan. Percubaan dan lirik yang agak lemah. Kini mereka kehilangan penguasaan bola, membuka ruang untuk JDT. Diselamatkan oleh Fuad Gonzalo Cabrera. Percubaan lirik dari Cabrera. Satu kesilapan daripada Amar kalau tak salah saya, buat satu hantaran ke belakang dan memungkinkan Safawi yang bergerak laju dan kemudian dari Badrol. Farizah sekali lagi bertindak cemerlang dan kali ini tadukan jaringan untuk Kedah. Jaringan yang dicari-cari akhirnya menjelma menerusi Fernando Rodriguez. Selepas betapa rapuhnya benteng pertahanan pasukan JDT kerana kesilapan yang mereka sering lakukan dalam setiap perlawanan. Dan satu-satu kesilapan yang mereka lakukan terus menghukum mereka pada malam ini. Satu kesalahan. Jadi Kena telah memberikan reaksi mereka untuk bangkit menyembahkan kedudukan. Terhadap dari Kopi Ong. Peluang untuk JDT diselamatkan oleh Ifuat. Kali selepas gol yang dijaringkan, ada reaksi daripada Johor Darul Takzim selepas mereka membolosi gol penyamaan. Suatu yang merugikan Kedah dan kini Diogo. Peluang untuk Diogo, satu lawan satu. Diogo mencuba dapat dihalang di situ. Ketika Ifuat sudah pun tertewas. Tetapi Rizal yang cukup baik bola hantaran Safawi. Sebaik bola yang dihadirkan, namun Rizal Ghazali bertindak cemerlang walaupun beliau bukanlah pemain yang sepatutnya berada di posisi yang tersebut. Tetapi beliau daripada kanan yang membantu Safawi Rashid di sebelah kanan. Ini saya katakan di sini Wan, saya tidak melihat pada perlawanan ini 45 minit, saya tidak nampak di manakah Haris Harun, di manakah Nansu Insak. Kerana kedua-dua pemain ini ataupun midfielder pasukan JDT pada malam ini tidak selalu peragakan dalam perlawanan-perlawanan yang sebelum bertandang ke Darul Aman. Di sini satu persoalan pada saya yang memungkinkan Kedah dapat bukan sekadar mengimbangi perlawanan, tetapi pada saya mereka sedikit berkelebihan di segi. Corbin Ong menunggu, begitu juga Haris dari Nacho. Tadukan Corbin ditepis keluar Ifuat Akmal. Dia tidak sentuhan agak perlahan daripada Corbin Ong sebenarnya. Mungkin situasi yang bola agak ke penjuru menyebabkan Ifuat terpaksa merebahkan badan untuk menangkis. Satu antara yang baik. Ifuat sekali lagi juga bertindak cemerlang. Mauricio yang dapat melakukan tadukan ataupun sepak percuma. Jika lihat Mauricio daripada belakang hadir tanpa di yang lebih tenang kerana
tahu dengan situasi sebegini dengan seusia muda beliau. Kanan Aris, kena pengadil. Sepakan percuma untuk Kedah. Tiongo antara pemain yang tidak berpuas hati. Itu juga Haris Harun. Pasangan Akia, tekanan dari Akia, Nacho terlepas. Kedudukan Cabrera juga agak jauh. Kali ini Kedah berpeluang melakukan serangan balas dengan Fernando nanti di sebelah kiri, tetapi hantaran yang gagal dilakukan oleh Zakwan. Hanya satu sentuhan yang mungkin akan merubah. Tinggalkan kepada Jurada Boman. Fernando semula, Boman meminta. Sedikit ke belakang, masa lagi Boman. Fernando offside. 2 minit. Satu taklukan tepat dan Ifuat yang menyelamatkan keadaan dari percubaan Gonzalo Cabrera. Agak terkejut saya melihat kamera tidak berbahaya. Dan satu lorongan Afiq yang baru, saya rasa sentuhan pertama. Catatkan kemenangan, tetapi itu tidak akan berlaku. Satu mata buat kedua-dua pasukan. Dua jaringan yang berhasil di separuh masa yang pertama. Kekal untuk Kedah dan Johor Darul Takzim berkongsi mata.